Pemirsa, iring-iringan konvoi kendaraan bising di Solo dihadang dan dikejar warga. Polisi pun terpaksa turun tangan mengambil tindakan agar tidak terjadi kericuhan yang lebih besar. Gesekan ini terjadi saat konvoi kendaraan roda 2 dengan knalpot bising, simpatisan salah satu partai politik di Solo, Jawa Tengah, dihadang sejumlah pemuda dan masyarakat. Sejumlah pemuda yang terlihat tak mampu menahan emosi melampiaskan amarahnya dengan cara mengusir iring-iringan massa simpatisan partai politik yang melintas dengan knalpot bising di kawasan Tanjung Anom, lokasi perbatasan antara Sukoharjo dan Solo, Jawa Tengah. Tidak hanya menghalau, sejumlah pemuda juga berusaha mengejar iring-iringan konvoi tersebut. Untungnya aparat kepolisian segera datang ke lokasi dan langsung menghadang para pemuda yang berusaha mengejar konvoi tersebut. Untuk mencegah gesekan berlanjut, polisi akhirnya mengalihkan jalur konvoi simpatisan partai politik dan menurunkan lebih banyak personil dari Polresta Solo dan Polres Sukoharjo. Kita alirkan, nanti kita lokalisir dulu. Kita lokalisir nanti. Kan melanggar lalu lintas dan itu tetap kita lakukan penindakan. Ya, sementara kita alirkan, kita kondisikan suasana supaya lancar dulu, ya. Meski mengawal jalannya konvoi kampanye, namun polisi juga mengamankan sejumlah kendaraan dengan knalpot bising. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan.